Lanjut yang kemarin gitu kan. Burn out lagi. Ini kita sudah 81. Langsung aja ke pertanyaan. Dua huruf apa yang orang-orang paling suka dengar? Yang paling suka orang dengar. Ya. No. Dua huruf berarti cuman dua huruf. Bentar, dua orang lagi. Dua huruf apa yang orang-orang paling suka dengar? Suka didengar. Oh. Merokok merugikan kesehatan. Iya, merugikan kesehatan. Terus apaan coba tiba-tiba langsung menang? Gak jelas. Masukkan semua koin ke celengan. Sekarang ada berapa banyak koin di dalam celengan? Di dalam celengan 3 dong. Kan 1, 2, 3 dimasukin aja. 1 2 3 kan 3 dong. Gak logis. Masukkan semua koin ke celengan. Sekarang ada berapa banyak koin di dalam celengan? 3 lah. Oh, ini kayaknya ada bisa disentuh. Di dalam celengan. Oh, kita kan nggak tahu apa sudah ada duluan di dalam kan? Itu gimana? Ngeliatnya gimana, cok? Nah, berhasil. Easy boy. Satu. Nah, ini berarti koinnya 1, 2, 3, 4, 5 banyak, cok. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mantap kali, 15. Nah, true. Lanjut. Lapar nih, yuk buat makanan. Buat makanan. Gimana masuknya coba? Buat makanan. Ada bisa digeser nggak? Nah, lo bisa masuk apa? Nah, lo bisa digeser juga. Smile. Senyum apa nih, coy? Bisa digeser semua ini, coy. Bentar. Ini kayak yang gambar daging tadi ini kali. Kemarin. Oh, iya bener kan telur anjir. Potong lingkaran ini menjadi 8 bagian. Butuh berapa? Berapa X gunting? Bukan berapa kali, berapa X berarti? X kan? Berarti bagian jadi 8 tuh 2. 2 berarti 2X. Bentar lah. Hah? Butuh berapa kali apa berapa X itu? Kali berapa kali? 4. Berapa sih? 3. Apaan coba? 2X. Potong lingkaran ini menjadi 8 bagian. Butuh berapa X? 1. Kok 1 coba? Baru gua mau nyoban. Sudahlah. 1 2 3 4 5 6 7. 7. Entar ada yang geser. Ah, bisa. Terus itu ada batu. Nah, ini pasti ada hubungan nanti. Ada sesuatu itu. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Coba 7 dulu ya. Kita lihat. Gak bisa diklik tuh batu, cuy. Apa dia masuk rumah? Lihat saudaranya di dalam. Lihat ratunya. Gak bisa, cuy. Ini diapain aja coba? Gak paham. Apa itu? Itu semut, cuy. Wow, bisa di zoom. Anjay. Berarti itu berapa? Itu semut kan? Iyalah, masa kutu anjir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 17. Ini pertanyaan nyebak terus aja. Nah, lo bener kan? Easy boy. Temukan rumus dan tulis. Nah, ini gua pusing nih. Gimana nih? 1, 2, 3. Woi, mana 4 nya boy? 5, 6, 7 coba. 7. Gak ada yang bisa digeser apa? Zoom, zoom.
paham aku. 0, 1, 2, 3, 4 coba. 4 kan enggak ada tuh. Kok enggak ada coba? Dari mana 3 langsung lompat ke 5? Hmm. 7, 8. 9. Dari mana 9, woi? Enggak masuk akal ini. Klik kupu-kupu di atas pertanyaan ini. Mana ada kupu-kupu, cuy? Adanya tuh level 28 itu. Klik kupu-kupu di atas pertanyaan ini. Kupu-kupu bisa digeser? Enggak bisa. Apa yang bisa? Nah, ini. Klik kupu-kupu di atas pertanyaan. Nyalakan kipas. Nyalakan tombol. Gimana nih? Tombol. Ini tombol. Ini kabel gimana nyatunya? Ya ampun. Cuma dipencet doang dua-duanya anjir. Temukan 8 ekor hewan. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Itu orang kali. Lah. Ya ampun, cacing lo. Kurang ajar. Ntar gimana jadi hujannya tadi tuh? Hewan lo itu orang ini tadi cewek anjir. Dikirain hewan. Enggak tahu lah, enggak maksud. Bujuk bayi agar mau tidur. Ah, ntar lah kita lanjut di level berikutnya aja. Pusing pala aku. Tapi lumayan lah ya, easy. Gua bisa menjawabnya dengan mudah, coy.